Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Dafa. Hari ini Bunda Dafa akan share ke kalian bagaimana caranya bikin omelet telur. Ini sangat enak banget. Pokoknya gampang, murah meriah, dan yang pastinya lezat. Yang pengen tahu resep dan cara pembuatannya, tonton terus videonya sampai selesai. Dan apa saja bahan-bahannya. Pakai mie sedap goreng. Kalau mie terserah bunda-bunda mau pakai Indomie, sari mie sedap, pokoknya yang penting goreng ya, mie goreng. Ada 2 butir telur, 2 buah sosis, ini ada 3 buah cabe, ada 2 atau 3 batang daun bawang. Pertama-tama ini kita rebus dulu mie-nya. Karena airnya sudah mendidih, langsung kita rebus. Untuk merebus mie ini saya pakai dari produk Stand Cookware ya, langsung direbus mie-nya sampai empuk, tapi jangan terlalu empuk. Menunggu mie-nya matang, saya potong-potong dulu untuk sayuran dan sosis. Saya potong-potong sosis. Cabe ini bisa di skip cabenya ya, kalau nggak suka pedas nggak usah pakai, kalau kurang pedas ya pakai, tapi ini saya mau pakai 2 aja. Kemudian daun bawang,
seperti ini, warnanya sudah cantik. Tadi sudah saya balik lagi ya, tuh bawahnya sudah bagus. Langsung saya matikan apinya dan siap untuk dihidangkan. Pokoknya gampang, murah meriah, dan yang pastinya lezat. Pokoknya bunda-bunda harus segera nyoba resep ini. Udah sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.